Memek nama yang memek mau. Atau langki atuh mah abi ka pasir huit ka dieu ge jarang menak wae da. Di Bandung. Sane si Akina nyumput wae di dieu di Cilele. Aduh, alhamdulillah. Sekarang kita sudah nyampe ke saung si Uyut. Saung si Aki, ponakan saya, si Uyutnya. Tuh, rumahnya di sana. Jadi kalau dikatakan saung, ya karena setiap hari si kakek tinggal di sini. Udah puluhan tahun di sini, meskipun terkadang pulang beberapa bulan. Sini Muy, hanap Muy. Ah, sok kadinya. Terkadang beberapa bulan pulangnya. Jumatan juga katanya nggak pulang. Dasar. Nah, udah bedegong lah kalau udah kakek-kakek ya usianya sekitar mungkin 85 atau 90 tahunan. Tapi menurut pengakuan si kakek sekitar 90 tahun sih. Itu juga pengakuan katanya karena tidak punya akte. Oh, lihat, nggak ada listrik di sini, tapi kok nyaman gitu ya si kakek tinggal di sini si Uyut. Kalau ini namanya Kampung Cileles. Salah Muy jalannya, kadinya Muy bah, ayah anjing gitu mas Yun. Jadi jalannya salah ke sini karena di belakang kita itu ada anjing tuh. Ayah ya anggung hidung yo. Anu sah taki. No aki lain. Jadi setiap hari si nenek dan si kakek itu menghabiskan waktunya di sini. Ki. Ar, ayah tamu bening. Menuju taruang. Mangga lajeng. Tuh. Pemirsa lagi sarapan katanya si kakek sama si Uyutnya. Duaan. Ya. Soalnya kepiring lagi. Entong moal atas Mam. Tas dia. Tuh, kamu rek Mam. Moal. Aja mau eta naon da gila ge udah. Uyut, cek Wisma bongan tara penak cenah hayang ka dieu ye. Ya. Dah. Uyut mah. Sok lajeng. Oh. Jeung aya rimpi jang itu. Henteu. Uyut sudah jarang pulang tuh benar-benar pulang Idul Fitri pun kemarin kita nggak ketemu sama Uyut. Makanya kita kesini aja. Karekam deh. Karekam deh itu. Nah, masa ada ayam banuk beok mana itu Ki? Itu beok. Oh, di kurungan nih bakal kadi ya nya. Enggak, sada. Sada. Mama. Ujang Wisma wes. Ujang Wisma wes. Wisma wes among. Kasihan yu. Wisma sok mam dia. Kasihan lagi makan, kita lihat dulu lokasinya di sini. Jadi si itunya apa ayam-ayam gitunya di sini semua. Tuh. Oh ini teh sawah eta sawah Akiara. Akiara, tapi aya kolecer Muy. Aya kolecer Muy. Di dia nyeki. Oh, eta kolecer samui. Nya masuk lajeng tuang. Ah. Kita kukumah dulu. Kukumah dulu guys. Jadi semua harta benda si Uyut itu ada di sini. Sawahnya, ternaknya, ikannya jadi di sini. Makanya si kakek menghabiskan waktu paling banyak itu di sini. Lain mah anu ngunur bangeng si gajah ngunur kelinci itu mah sakala di. Muy, anu kolot mentong bangeng da eta leuwih teuas.
Engke bijil tadi sorban deui meureunan. Dasar untung budak daekeun ka sawah ge mah. Ih, incu teh ye. Oyo Salim. Salim. Nah, doakan cing palinter tuh Kak Uyut. Jadi kalau mau ketemu Uyutnya itu harus ke sawah nih. Buyut yang ke seberapa ini nggak tahu lah. Ke sawah gitu kan. Buyut entah yang keberapa nih. Pokoknya udah lumayan banyak lah si kakek dan nenek. Jadi kita pamit dulu. Yuk nenek, assalamualaikum. Oh.